Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mencoba memperbaiki printer Canon G2010 yang mengalami permasalahan E0 atau E05. Mari kita lihat ya permasalahannya seperti apa. Di sini lampu peringatan menyala hidup dan lampu digital menunjukkan E05. Biasa sih kalau di printer Canon mengalami error E05, biasanya ada masalah di bagian cartridge, yaitu cartridge-nya tidak terbaca dengan sama printer. Coba langsung saja kita periksa cartridge-nya ya. Sekarang kita buka bagian penutup printer. Ya. Jadi sekarang penutup tinta atau cover kita buka. Ini yaitu bermaksud untuk mengunci selang tinta agar tinta tidak turun. Sekarang kita buka, kita periksa bagian cartridge hitam. Apakah sepertinya ada masalah? Biasa sih kalau E05 ini ada bagian konektor ini, jadi printer tidak membaca cartridge. Bisa jadi terkena tinta atau kotoran yang menghambat printer membaca cartridge. Oke. Coba sekarang kita cek bagian cartridge color atau cartridge warna. Oh iya. Cartridge warna sepertinya terkena tinta atau kotoran yang menghalangi bagian cartridge. Coba sekarang kita bersihkan saja ya. Jika teman-teman agak susah membersihkan bagian chip konektor cartridge ini, teman-teman boleh memberikan sedikit air di tisu. Nah, kemudian kita bersihkan chip dengan menggunakan sedikit air. Oke. Oke, coba mari kita pasang kembali cartridge-nya. Oke. Kemudian kita tutup kembali. Kita tekan penguncinya. Nah, ini boleh kita tutup kembali agar tinta bisa dapat mengalir kembali ke cartridge. Coba kita cek apakah kita periksa apakah E05 masih ada. Oke. Printer sudah menunjukkan angka 1, berarti printer siap untuk dipergunakan kembali. Coba mari kita tes nozzle check ya, atau untuk mengetahui warna, apakah tinta warna keluar semua. Kita tekan tombol maintenance 1 kali, akan muncul logo seperti ini. Kemudian kita tekan tombol colornya 1 kali. Thank you.
Ini hasil nozzle check dan seperti dan printer sudah dapat digunakan kembali. Coba kita tes satu kali ya, fotokopi hitam untuk memastikan apakah printer siap digunakan. Oke ya teman-teman semuanya, printer sudah selesai dan siap untuk dipergunakan kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.